Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Habir Official. Seperti biasanya di sini kita ingin mereaction lagi videonya Reza yang mengcover lagu Air Mata Rindu. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan video ini, sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini. Karena di channel ini kita akan selalu memberikan info terupdate dari Reza Jinik Ponto. Oh ya, lagu ini kita ambil dari channelnya Daeng Rate Official. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe dulu dan dibunyikan loncengnya. Di sini Daeng Rate Official memberikan judul Merinding, Reza mirip suara penyanyi legendaris Nika Ardila, sangat halus dan lembut. Masya Allah, jadi di sini judulnya adalah Air Mata Rindu. Oke, terima kasih karena kalian selalu stay di video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan urusan kita, dan kita selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki kita semua. Masya Allah, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, tanpa perlu berbasa-basi, coba langsung saja kita saksikan video ini. Apalagi judulnya tadi ini? Oh ya, Air Mata Rindu. Halus, lembut, dan santai seperti yang dia katakan Nano nih, Dengrate, bahwa sangat halus dan lembut, dan benar kita dengarkan sangat halus dan lembut. Setia ku menunggu. Masya Allah, kita tidak bisa bedakan yang mana suaranya Reza Jinik Ponto dan yang mana suaranya almarhum Nika Ardila. Seandainya disandingkan suaranya ini, menurut saya benar-benar mirip. Oke, jadi buat kalian, bagaimana pendapat kalian tentang suaranya Reza Jinik Ponto? Apakah mirip dengan almarhum Nika Ardila? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi saksi Reza nyanyikan lagu ini sambil duduk, dan kita mendengarkan suaranya Reza itu sangat santai, dan Reza juga tidak terburu-buru membawakan lagu ini, sangat pas di nadanya seperti yang kita dengarkan di video ini. Cinta. Dan seperti yang saya katakan juga, kalau Reza mengcover lagu ataupun menyanyikan sebuah lagu, suaranya Reza itu terdengar enak dan lembut, artikulasinya juga itu sangat jelas. Itulah yang membuat kita sangat menikmati lagu ini. Apalagi kalau Reza tarik suaranya itu, Masya Allah, benar-benar bikin merinding. Coba kita lihat Reza, dia membawakan lagu ini sambil duduk dan sangat santai. Suaranya juga itu terdengar enak, dan tempo dari lagunya juga ini sangat pas menurut saya, karena Reza membawakan ini sangat santai dan suaranya Reza juga terdengar lembut. Masya Allah.
Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa suaranya Reza ini Masya Allah benar-benar mirip dengan almarhum Tehnika Ardila, begitu yang didengar di telinga saya. Jadi menurut kalian dan pendapat kalian bagaimana? Kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan lagunya juga ini, maksudnya ya musiknya ini, walaupun sudah lagu-lagu lama, Masya Allah, musiknya tetap enak terdengar di masa kini. Dan kita juga sangat menikmati, Masya Allah. Mana res ini? Bawa keluar rumah kayaknya ya. Karena ada motor ini. Mata jadi saksi. Masya Allah, suaranya itu Reza benar-benar enak, lembut. Seperti yang dikatakan Daeng Official ini, dia memberikan judul sangat halus dan lembut. Dan benar kita mendengarkan di lagu ini, di video ini, bahwa suaranya ini benar-benar halus dan lembut kita dengar. Nah, coba kalian dengarkan itu suaranya Reza, Masya Allah, sangat lembut dan halus. Temponya juga sangat pas, artikulasinya juga sangat terdengar, benar-benar terdengar enak dan lembut. Suara-suara seperti ini kalau Reza menarik itu benar-benar bikin merinding kita, suaranya terdengar sekali seperti suaranya almarhum Tehnika Ardila. Seperti yang saya katakan, Reza walaupun dia duduk menyanyikan lagu ini, namun suaranya Reza itu tidak pernah keluar dari not lagu dan sangat enak. Di nadanya juga dengan suaranya Reza itu sangat pas, Masya Allah. Itulah yang membuat suaranya Reza sangat luar biasa dan sangat enak kita dengar. Suaranya Reza juga terdengar halus dan lembut, Masya Allah. Nah guys, suaranya Reza itu seperti yang saya katakan, suaranya artikulasinya juga jelas dan suaranya juga itu terdengar enak dan lembut, Masya Allah. Oke guys, itulah tadi satu persembahannya Reza yang mengcover lagu Air Mata Rindu, yang dimana kita mendengarkan suaranya Reza ini Masya Allah benar-benar mirip dengan almarhum Tehnika Ardila. Dan saya katakan tadi bahwa saya tidak bisa membedakan suaranya Reza dengan almarhum Tehnika Ardila karena benar-benar sama kita dengarkan. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Salam lahir, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.